Oh, I didn't need Kamal, always you, always last. In the game also. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pre-Match Press Conference BRI Liga 1 pertandingan pekan ke-30 Persib Bandung menjamu Bayangkara FC. Pertandingan di Stadion Sijala Parupat. Kick off pukul 20.30 WIB. Telah hadir bersama kita Coach Bojan, selamat datang Coach. Coach Yaya dan Nick Wippers untuk mengomentari kesiapan tim jelang laga besok. Okay, tomorrow will be a difficult game because we are missing a number of players. Kevin never arrived back. Edo and Iri arrived today. We'll see today on training what's their condition. Mark is injured and he had 3 lockouts. Then he had Carmela. David is sick. Ria Kurnia probably also injured. So this is all players that will not play tomorrow. So I need to change a little bit team. We play with Bayangkara. Bayangkara is bottom two. Probably they are relegated, not because of them, but because I believe other teams will win few points, and I don't think that Bayangkara have any chance to stay. But maybe because of this, they will not feel any pressure. They have lots of good players, so I believe it will be tough match. Akan menjadi pertandingan yang sulit. Kita kehilangan beberapa pemain. Kevin akan datang pas di hari di mana kita melakukan pertandingan tanggal 28. Kemudian Edo dan Irianto baru saja datang dari timnas dan kita belum tahu bagaimana kondisinya. Kemudian Mark injury, Dedi juga tidak bisa main, keduanya mendapat akumulasi kartu. Kemudian David juga sakit dan Kurnia terakhir kemarin kita latihan dia mengalami injury. Kita tahu bahwa Bayangkara adalah pemain yang punya adalah tim yang punya pemain berpengalaman. Mereka juga bagus dalam posisinya. Mungkin akan sulit buat Bayangkara untuk naik karena melihat poin yang didapat oleh Bayangkara dan lebih baik dari tim yang ada di atasnya. Mereka akan tampil tanpa beban dan ini mungkin akan sedikit sulit buat kita.
Ya memang kita tahu bahwa bagaimanapun jika kita harus siap untuk pertandingan besok, kita tahu seperti apa yang disampaikan coach bahwa Bhayangkara adalah tim yang memiliki pemain yang berpengalaman dan mereka juga bagus sebetulnya dalam bermain. Penting buat kita adalah bagaimana caranya kita mendapatkan 3 poin untuk menetapkan klasmen posisi kita di klasmen dalam mengikuti match Champions Series berikutnya. 3 poin tentunya menjadi suatu hal yang harus dipastikan oleh kita semua. Kita tahu bahwa beberapa pemain memang tidak bisa bermain, tapi biasanya memang ada yang kadang dalam satu pertandingan ada yang bermain, ada yang tidak bermain. Kita memiliki squad tim yang bagus, jadi tentunya pemain yang lain tentu siap untuk turun di pertandingan besok. Besok Bhayangkara akan tampil tanpa Matias Meyer karena akumulasi kartu kuning. Mungkin itu jadi keuntungan untuk. They are missing Matias and we are missing 6 players, so I think this is not the same one. Saya pikir mereka sebetulnya ada 2 pemain yang enggak bermain, Wahyu Subasendra sama Matias Meyer. Tetapi kita banyak pemain yang tidak bisa bermain. Kita punya 6 pemain yang tidak bisa bermain besok. Udah? Thank you, coach.